Oke pemirsa, kita berjumpa lagi dengan channel saya Farid Mukhlis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan madu untuk masker wajah kita agar wajah kita itu tidak kering, agar wajah kita itu tidak jerawatan, agar wajah kita itu tetap awet muda. Baik. Sebelum saya melanjutkan tata cara menggunakan madu untuk masker untuk wajah kita, di sini saya menjual berbagai macam madu dengan segala jenis ukuran. Ini ukuran 300, yang ini 250, sedangkan yang ini itu 300 ml. Baik pemirsa, yang perlu kita persiapkan yang pertama itu adalah madu, yang kedua itu adalah putih telur, madu secukupnya dan putih telur secukupnya. Yang diharapkan madu ini yang asli, sebagaimana video saya yang pertama bagaimana caranya membedakan antara madu asli dan madu palsu. Monggo silakan para pemirsa ditaruh di kulkas lalu lihat reaksinya seperti apa. Lanjut, cukup campurkan madu dan telur, putih telur secukupnya. Setelah itu aduk rata, baru setelah diaduk baru kita bikin masker. Tapi sebelumnya kita harus mencuci muka kita terlebih dahulu dengan sabun yang biasanya kita pakai. Habis setelah mencuci sabun, keringkan, lalu setelah keringkan baru masker yang madu tersebut yang dicampur dengan telur sudah siap kita pakai. Pakainya itu malam hari, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah lewat 30 menit ataupun 1 jam, baru cuci muka kita dengan air hangat, terus dengan sabun yang kita pakai tadi. Terima kasih.